Wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Masih bersama dengan Mas Komarul Huda di channel kesayangan kita, channel YouTube Komarul Huda, yang akan memberikan informasi seputar dunia transportasi dari Terminal Purabaya Bunga Rasi khususnya. Dan ini diawali laju ekonomi Surabaya Jember. Hari ini hari Selasa ya, 1 Oktober tahun 2024. Ini pukul 10 lebih 25 menit. Ini di dan disusul Sinar Mandiri Mulia Surabaya Tuban Semarang Ekonomi. Penumpangnya ramai. Dan Harapan Jepatas, saya sebutnya ini sebagai jalur balap rodok nikung pintu keluar Terminal Purabaya Bungurasi. Harapan Jepatas Surabaya Tulungagung, jalur balap pintu keluar Terminal Purabaya rodok nikung. Penumpangnya masih sepi. Oke, simak video ini sampai selesai. Pukul 10 lebih 26 menit. Havana Patas Surabaya Malang Bumblebee. Ya, tol Karanglutungnya Patas. Oh, penumpangnya ramai teman-teman ini. Havana Patas Bumblebee Surabaya Malang warna kuning. Sudah bus warna kuning, tapi kali ini laju ya. Patas Surabaya Jember masih pukul 10.26 menit. Oh ternyata sorry, ini nih, laju Patas Surabaya Bondowoso atau Probolinggo Bondowoso. Tarifnya kalau nggak salah Surabaya Probolinggo 60, kalau Bondowoso itu sama dengan Jember ya 120 kalau tidak salah. Remanya lumayan ini. Pukul 10 lebih 27 menit Bagong Ekonomi Surabaya Tulungagung via tol. Penumpangnya sepi teman-teman ya. Susul Jaya Kuning Ekonomi Surabaya Ponorogo 10.27 menit. Dan susul Bagong lagi, kali ini Surabaya Malang Ekonomi Abimanyu, Pangeran Abimanyu di Atal Karanglo. Penumpangnya juga sepi. Pukul 10 lebih 28 menit Eka Cepat Surabaya Solo Magelang full tol. Warmanya wow cukup ramai nih teman-teman. Non ekonomi ya. Pukul 10 lebih 31 menit Pelita Indah nih ekonomi atau AC tarif biasa Surabaya Tulungagung Trenggalek via tol. Rupanya masih sepi juga. Pukul 10 lebih 32 menit Harapan Jemidium Patas Surabaya Pare Blitar. Untuk tarif Surabaya Pare 25, Surabaya Blitar Rp45.000. Rupanya lumayan ini. Pukul 10 lebih 33 menit
Restu Panda Patas ini Surabaya Ponorogo. Oh, sepi penumpangnya Ponorogo. Memang jam-jam sepi ya. Hari Selasa. Disusul Jaya Utama Indo Ekonomi Surabaya Tuban Semarang atau AC tarif biasa. Body chat bis 3. Warmanya juga masih beberapa DSP. Tapi 35 menit Damri tujuan Bandar Juanda tarif Rp35.000. Pukul 10 lebih 37 menit ya ada Bagong Ekonomi Surabaya Tulungagung di susul Tentrem Ekonomi Surabaya Malang. Rupanya sepi. Ini Surabaya Malang via Tol Karang loh Ekonomi Tentrem. Rupanya juga sepi kan susul Harapan Jaya Surabaya Tulungagung via arteri atau via Mojokerto Jombang. Juga masih sepi. Pukul 10.40 menit Eka Cepat Bodi Patriot non ekonomi Surabaya Purbalingga Wonosobo Banjarnegara wis langsung ses. Pukul 10 lebih 44 menit Sugeng Rahayu non ekonomi Surabaya Solo Semarang Cirebon Indramayu. Naikkan penumpang ya teman-teman. Pukul 10 lebih 47 menit Harapan Jaya Patas Surabaya Trenggalek tarif Rp60.000. Penumpangnya lumayan. Pukul 10 lebih 47 menit Sugeng Rahayu Ekonomi Surabaya Jogja Bandung ini kayaknya pulang ke garasi ya karena tadi dari jalur samping Jatuh 5 7037 pulang ke garasi. Di belakangnya ada Jetstar Patas Surabaya Jember Kapten Morgan. Dari Anugrah Abadi. Warnanya cukup ramai nih. Susul Merak Ekonomi Surabaya Madiun Solo Jogja Semata Wayang. Pukul 10 lebih 50 menit Restu Panda Patas Surabaya Magetan Semeru. Penumpangnya lumayan. Di belakangnya Dali Jaya Mandiri ya Surabaya Bojonegoro pelan-pelan biasanya menyisir penumpang sepanjang pintu keluar Terminal Purabaya Mbung Rasih. Warmanya cukup ramai. Dari Jaya Mandiri Surabaya Bojonegoro. Oh, di belakangnya Restu Panda lagi Patas ini Surabaya Malang. Warmanya lumayan. Susul Akas NR Ekonomi AC tarif biasa Surabaya Madura Kalianget. Pukul 10 lebih 52 menit ada dua bus ekonomi berwarna dasar biru ya. Jaya Puterek Ekonomi Surabaya Ponorogo dan Pelita Mas di belakangnya. Ekonomi Surabaya Malang berangkat bersama ini. Jaya dengan kru TikTok Pak D Sadap ya. Jaya Putih Reok. Kan ciri khasnya ada gambar Reok atau livery Reok. Kita lihat ya Pak D Sadap krunya. Dan pelita masnya, gue coba duluan Surabaya Malang via Tol Karang dulu.
sama-sama sepi penumpangnya. Pukul 10 lebih 54 menit. Tantram Dindiwi Ekonomi Surabaya Malang via arteri. Atau ngotongnya sampai Porong Jogja tarifnya Rp20.000 sampai Malang. Penumpangnya masih sepi ya via arteri. Yang disusul Jambu Alas ini Jawa Indah Transindo Ekonomi Surabaya Probolinggo Jawa. Jambu Alas kulit ijo sing digagas wis duwe bojo. Juga masih sepi penumpangnya. Pukul 10 lebih 56 menit STJ Ekonomi ya atau AC tarif biasa KBI Surabaya Magetan. Pukul 10 lebih 57 menit adalah laju maskot Surabaya Ambulu Ekonomi ya atau AC tarif biasa, tarifnya sekitar Rp65.000. Masih sepi penumpangnya. Harapan Jaya AC tarif biasa Surabaya Trenggalek via tol. Oh, penumpangnya juga lumayan ini. Pukul 10 lebih 59 menit Sinar Mandiri Mulia Surabaya Tuban Semarang Kartun Ekonomi Non AC. Pukul 11 tepat ada AKS 4. Wow, ini tujuan Muncar Banyuwangi. Pukul 11 lebih 1 menit EK cepat Surabaya Solo Semarang ya biasanya nih. Non ekonomi alias patas. Pukul 11 lebih 2 menit ada Damri tujuan Bandara Juanda. Pukul 11 lebih 4 menit ada Akas Green Surabaya Malang Ekonomi ya via tol Karanglu tarif Rp20.000. Lumayan penumpangnya. Pukul 11 lebih 8 menit Harapan Jaya Medium Pantas Surabaya Parim Blitar. Penumpangnya masih sepi ya teman-teman. Pukul 11 lebih 10 menit ada beberapa bus yang paling depan ini Restu Panda Patah Surabaya Ponorogo Bodyjet Bus 5 dan susul laju di belakangnya Ekonomi. Laju Ekonomi Surabaya Jember ya. Kalau Surabaya Probolinggo Jember masih sepi penumpangnya. Restu Panda lumayan Surabaya Ponorogo Patah. Disusul Akas NR Surabaya Madura Ekonomi Ekonomi non AC. Pukul 11 lebih 11 menit Jaya Utama Indo Ekonomi Surabaya Tuban Semarang. Harapannya masih beberapa saja alias masih sepi. Disusul di belakangnya ada Eka Cepat Bodi Legasi SR3 Surabaya Solo Semarang Bandung. Kasih saran dari driver. Pukul 11 lebih 12 menit Harapan Jaya Patas Surabaya Trenggalek.
pukul 11:13 di belakangnya ada harapan kita, Akas N1 Patas Surabaya Madura. Tuh Patas. Surabaya Trenggalek, Harapan Jaya sepi, Harapan Jaya. Dan disusul ekonomi ya. Harapan Jaya Surabaya itu langsung via tol. Wis langsung selalu terkejar. Banyak juga masih sepi. Wow, Akas N1 lumayan ini. Lumayan ramai. Pukul 11:15. Wow, Jaya Puterok Surabaya Ponorogo Ekonomi atau AC tarif biasa. Selang sukses. Panumannya lumayan ini. Pukul 11:17 ada Sabar Indah Surabaya Probolinggo Ekonomi. Masih pukul 11:17 ada 2 bus Eka Cepat Surabaya Solo Jogja Cilacap non ekonomi. Nah, sebagai penutup video kali ini ada Tentrem 2 Bidadari Ekonomi ya Surabaya Malang via Tol Karanglo. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama tujuan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.